Okay, baik. Kali ini kita akan melakukan pengukuran kapasitor mixer charger. Untuk melakukan pengukuran ini terlebih dahulu kita menggunakan plat. Kemudian ada kayak pengukur RLC. Nah, misalkan di sini adalah jarak antara. Sekitar 18-20. Terus nanti. Nah, sekarang jika dimasukkan ke dalam air, maka menjadi sangat stabil sekali. Loh, mang stabil loh, kan. Menjadi 5,22 mikro. Siap dicoba. Gimana hasilnya? Ayo. Ini apa ini? Sensor proximity. Pulpennya siapa? Ini tak jelasin. Okay. Ini lempeng 2 ini berfungsi sebagai pembangkit suatu kapasitas. Lanjut mas. Cara membuat lempeng, cara mengukur kapasitas si lempeng ini dengan memanfaatkan alat apa? Air meter. Dimana jenis logam dan jarak yang akan dipakai mempengaruhi nilai kapasitas yang akan dipakai. Untuk alatnya seperti apa itu? Alatnya seperti di sana. Alatnya Anda pegang itu? Gini. Apa fungsi ini tutup lempeng. Botolnya itu fungsinya apa? Nah, fungsi tutup botol ini sebagai untuk memberikan jarak aja itu? Ya, sebagai pemberian jarak atau satu senti. Satu senti nilainya Miro. 10-15. 10-15. Niko. Nah, terus ini. Ojo itu tuh. Ya terus. Niko. Tangan ini kan. Cuy dok, tangan begitu dok. Enam, tiga, tambah cili ya, dua, dijauhin dari ayam sama kecil dulu. Airnya sedikit, nah, airnya sedikit maksudnya. Semakin kecil nilainya. Nilai setengah sih loh. Kecil apa? Kalau dilihat dari rumus apa? Rumusnya kan permeabilitas nol kali permeabilitas di elektrik. Kalau permeabilitas nol itu kan udara. Permeabilitas udara itu di elektriknya udara saja. Sementara air mempunyai permeabilitas di elektrik lebih dari satu. Sehingga semakin banyak areanya